hubungan yang kuat berproses kembali kepada Allah itu Quran itu menyebut banyak ayat fasal zikir di sini antumurfuqura ila Allah Kowe kiseng fikir, kowe kiseng butuh carilah kebenaran. Ojo kamu tunggu bab tahu wasilah. Bergeraklah mencari al wasilah yang dapat menunjukkan wajah itu, yang dapat menunjukkan jati diri kamu supaya kamu di dunia ini mengenal hakikatmu, mengenal Tuhanmu. Karena pakai ilahi, Ilahi itu kita dari asal dari rumah keluar kemudian ada orang welali kalau rumah kamu iya tak tunjukkan ini rumah kamu dulu ini loh ini surat-suratnya ini sehingga dia ingat rumah itu itu namanya ilahi alwasilah untuk dapat ilahi hanya dengan alwasilah wabtahu ilalwasilata kembali kepada Tuhan diri masing-masing nggak pakai perantara iya maknanya begini loh ya karena ada yang kan nggak pakai perantara iya tapi kita tuh nggak bisa makan kalau nggak pakai perantara sawah kita nggak bisa makan beras kalau nggak diselep nggak usah pakai perantara ya wes kono emplok di sawah kono Wih perantaraan oke banget deh. Orang macul, wing nganggu tangan, gak pakai perantara, ngono eh. Piye Maksudnya gak pakai perantara tuh ini bahwa ungkapan bahwa man laisa siapa di dunia ini tidak memiliki guru yang menunjukkan keberadaan dia maka pasti dalam pengaruh dan cakupan setan maknanya yang ditunjukkan keberadaan dia setelah itu ingat mungkin sendiri-sendiri mati sendiri-sendiri nek -sendiri, enggak ngono sahabat meninggal apa berarti Nabi Muhammad ya meninggal kan juga enggak toh kan ya tetap langsung gitu loh Wong sing gak sendok nganggo sendok gitu kan, tangan langsung ya gaber-gaber. Nek muluk nganti ngene. <tik> eh, orang warga gak tau sendok, eh gak tau muluk. Jadi kalimat antumul fuqara itu untuk menjadi pencari kebenaran. Yang memang Quran menyatakan bahwa kolilan, sidik banget, gak popo. Di kabar sidik, gak di kabar nih si ya <laughs> ya kalimat ya setiap kali menggunakan Al Quran ya tak ke sing biasa bahasa Arab. Setiap kali ya itu pasti mudore, ya, pasti menunjuk kepada yang mendengar sendiri. Gitu loh. Ya yuhal kafir, Ojo mikir kono kono ke kafir ke kafir ke kafir. Nda saat kita mendengar membaca ya ya itu pasti mudur ya pelakunya ya diri kita sendiri. Ya itu nggak bisa digunakan bien. Ya itu kalau kita membaca ya berarti kita. Hei wong kafir ya langsung. Waduh aku ditunjuk karena Quran ini, kafir ki. Dia di, kafirku ya kan begitu gitu loh. Tertutup, jumut, kaku, beku, semuanya sendiri, benar ya diwi. Gitu. Kafir itu bukan masalah kelompok, bukan masalah golongan, bukan masalah Kristen, Hindu, Buddha, Duduk. Kafir itu adalah perilaku dan sifat yang ada di dalam diri kita. Tertutup, jumut, kaku, beku, berbangga-bangga pada kelompok, golongan pamer riak bangga-bangga dengan keturunannya menjadi tutup yaitu menjadi kafir kafir akibat pengetahuannya oke kafir akibat surbani oke kafir karena duit oke itu, kafir berkemlarat. ya nek kok saking melarat ya akhirnya pun kurone kemboten gadah napa napa nggih napa kula nyuwun ilmu pun kersane kula di dunyo mlarat masa Gusti Allah gak welas kula yakin nek kula mlarat iki mungkin deng rika kula wel diwelasi Gusti Allah masa Gusti Allah gak welas asih paling kan ngono kan tertutup <tuh> <tuh> Jadi rumusannya untuk menjadi antumul fuqara itu adalah jujur, benar, adil kan gitu. Ini dari bahasa Jayabaya ini. Hadi. Jujur. Jujur itu berarti berani orang yang berani menghadapi kenyataan, fakta bahwa manusia nggak bisa apa-apa. Meletakkan ego Mengatakan ego, keakuan jasad lahiriah ego karena pertimbangan cara berpikir dan bertindaknya dengan ukuran jasad. Kepentingan dirinya itu ego. Kalau diri yang di dalam itu namanya fitrah, kecerdasan ego dan kecerdasan fitrah. Kalau kecerdasan ego cara berpikirnya dengan parameter jasad lahiriah ya dan materialnya tapi kalau kecerdasan fitroh itu adalah kejelasan diri yang berada di dalam jika cerdas fitroh akan menggerakkan yang lahir dalam kehidupan yang kebersamaan, kekeluargaan, memberdayakan diri. Eh, wong saya itu bisa bergerak, bisa melihat, bisa melihat, bisa nyaduk, bisa jalan. Itu karena ada fitrahnya Allah di dalam diri. Ya saya seharusnya berbuat untuk lakon, kan begitu. Kalau males si teko, rasa-rasanya datang. uang saya itu kan sadar fitrah Allah itu telah diletakkan di dalam diri, sehingga ada fitrah manusia yang dari Allah. Kok saya diam, saya kok malesnya nggak jamak memaksa diri kan begitu. Kemudian jujur, berani mengakui kekurangan diri, kelemahan diri, kekurangan, berani menerima kekurangan orang lain, berani menerima kelebihan orang lain jujur tidak menutup nutupi ketidaktahuannya kalau tidak tahu mengatakan tidak tahu jujur kemudian benar berada di dalam kebenaran al-haq min mengetahui tentang kebenaran itu adanya yang membawa kebenaran begitu loh bukan hasil kesepakatan, ada kebenaran manusia, ada. Dalam hal ini kata berbicara tentang nyoting, yang benar itu ya adalah, wis lagi contohnya, iki enak sing tukang nyoting di depan ini. Kebenaran soting itu apa? Ya tukang shoting. Semene ini, kalau ini mati, iki gak enak gitu ya. Ya paling yo diem kabeh. Wong sing barang teknis wae gitu kok. Eh. we paling mung isone protes. Gitu. Mas gambari sendat-sendat, swarane -sendat. blekek-blekek kan gitu paling. Kemudian sing gerak, sing bagian nyoting, kebenaran gambar itu kan enek sing membawa gitu loh. Benar, kebenaran al-haq robik. Adil pandai mengadili diri sendiri. Wama wal amat pada saat kita tidak ada orientasi hati itu kosong kosong itu karena nggak ada orientasi ini kita ke sini di orang yang tidak memiliki orientasi karena tidak mengenal alamat tujuan hidup sehingga tidak mengetahui bagaimana kita menjalani hidup karena kita tidak tahu membedakan antara yang lahir jasad kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin nggak bisa membedakan antara Islam dan iman tidak bisa membedakan Allah huruf alif lam lam ha dengan Allah ghaib yang punya nama Allah nggak bisa dibedakan. Kita membaca Allah, saya percaya itu Allah, iman. Padahal awal mula kita bawa iman kepada Allah itu membaca tulisan Allah yang gitu. Oh, saya percaya kepada itu berarti itu iman. Belum. anek diatur gono ya sampean iso golek bojo di TV mbok bojo kabeh. Ada tulisan lu nama ya bujuku, bubrah, gih, ya kan? Ya harus tahu siapa yang punya nama Allah. Kemudian ditetapkan di dalam hati, dijadikan orientasi. Allahu somat itulah namanya orientasi. Kapan tidak katakan asomat? tempat bergantungnya, tempat kembalinya, tempat memohonnya, tempat semua aktivitas bergerak, bersomat kepada dia. Bersomat kepada Allah. Harus mengenal huwa, menyatakan bahwa huwa dia itu yang punya nama Allah. Huwanya dulu, kenali dulu. Dia yang punya nama Allah. Bukan dibalik, Kul Allah itulah dia, enggak begitu? Biasa. Kul huwa katakalah dia, sesuatu yang tersimpan di dalam hati yang telah dikenali, ditunjukkan oleh yang berwenang dan sah menunjukkan siapa dia, kemudian dikatakan dia itulah Allah kan begitu? Ayo mbok balik dia ini loh ini loh ini loh teh kan gitu ini loh teh kemudian ini tulisan enak enak ini teh inilah minuman mengtulisan. tulisan itu enggak begitu itu dikatakan wama ya tapi ama wal basir jadi orang yang hanya mengetahui yang lahir, tidak mengetahui yang batin, tidak mengetahui ini ini dikira ada isinya padahal nggak ada pamannya begitu maka dikatakan kurang itu akma buta itu pura roh pengurana isi ini kok mbok anggap enak isi ini kan tidak sama orang yang buta buta rosso artinya dari meng, dari penglihatan keberadaan cahaya kebenaran keberadaan Tuhan itu dulu mat wala nur dan beda antara sing gelap dan yang cahaya beda <tuh> yang berada di dalam cahaya maka bisa membedakan dengan jelas antara hak dan batal menjadi jelas yang gelap kehidupannya itu menjadi gambling kehidupannya menjadi judi kehidupannya meraba-raba yang sering terungkap orang yang berada di dalam gelap itu apa? Ayo, ini jenengan pas digoni petengin dedet nu kira kira piye? Mugo mugo iki pelem, mugo mugo iki jenang bae telek, mugo mugo iki durian tiba e ri dadap kan gitu tuh. Kok durian kok dowo kan gitu. <tidade> Tapi si tetap mugo mugo iki duren. Mugo mugo iki sabun wing, rambi ku wes ayo dia oplek guys. ayo ngono, dingu ku abu kok soyo rai nak, lentung. Dia omong yang tahu tetap enggak percaya gitu loh. Gitu. Beda antara orang yang gelap di dalam gelap-gelapan dan orang yang di dalam cahaya. Tetap beda gitu loh itu antara yang mengenal kalau enggak kenal. Jadi gelap itu pasti meraba-raba, mengira-ngira. Tapi kita sudah terlanjur resmi bahwa mengira dan menafsir itu boleh. Kan ini sudah legal, sudah sah. karena tidak mengetahui dan tidak mengenal adanya kebenaran itu adalah ahak min robbik min rasulin sehingga tidak akibat gelap tidak bisa membaca ayat-ayat atau petanda-petanda karena tidak mengetahui dan tidak mengenal kepastian arah dan tujuan kehidupan itu ada hakikatnya hakikat itu dikira narasi hakikat itu dikira definisi pendapat A, pendapat B, pendapat C. Kan begitu. Hakikat adalah menurut Google ono di Google awake. Hakikat menurut Michel, hakikat menurut Iki, hakikat menurut Iki, hakikat menurut Iki. Nek Bu, terus kuwi pompone Bu ugemi salah satu dari definisi. Hakikat jenenge itu jenenge tulisan. Ora iso marek nih gitu loh. Walad dilul walal kharur dan beda antara mereka yang Berperilaku teduh, saling ngayomi, menutupi kekurangan dan kelemahan saudaranya, saling support, saling mendukung, mendorong dan merangsang untuk bersegera berbuat baik, dan beda dengan orang yang panas karena tidak mengenal dengan sebenarnya mengenal. Ras-ras iri, dengki, dendam, riak, sum'ah, ujub, takabur Itu berarti orang yang dilu, orang yang panas Orang yang suka menyindir, mengolok, membuli, pelemah dan pematah semangat Kalau orang-orang yang berada di dalam teduh, pendorong semangat ya. Itu ini arsala rasulullah huda bahwa dia kalau yang sudah punya ilmunya langsung oh ini loh dia kan gitu ya dia <tuh> itu yang menjadikan adanya risalah keberadaan Rasul yang di Asto sebagai sebuah risalah itu pasti ada terang sebagai sebutannya Al-Huda pasti ada cahaya yang menjadi terang kehidupan seseorang yang disebut huda yang menjadikan seseorang itu berada di dalam din kehidupan hakikat mengenal hakikat sehingga tidak hanya mengenal yang lahir dari kehidupan dunia tapi mengenal hakikat dari kehidupan dunia ini dikenali wadil dan ini untuk dijadikan orientasi keberadaan Tuhan karena hakikat itu keberadaan Tuhan sendiri setelah dikenali keberadaannya maka kita berada di dalam hakikat lihirohu untuk dijadikan orientasi, jadikan parameter, jadikan kontrol kan gitu kan, ganggu zikir enggak, kan. semuanya menuju kepada zikir Alat ini di semua kehidupan dalam menjalani aktivitas berdunia alat ini kulih maka seseorang disebut wakafabilai syahidah dalam persaksian untuk dapat ditampakkan bahwa keberadaan cahaya itu adalah hidayah dan keberadaan hakikat di dalam kehidupan untuk dapat ditampakkan dalam keseharian maka itu mereka ini berada di dalam totalitas, totalitas dalam ketaatan. kebalikannya Seandainya karena manusia itu mengingkari adanya ilmu yang menjadikan seseorang itu ada kehadiran Tuhan seseorang mengingkari keberadaan adanya ilmu yang menjadikan seseorang itu untuk dapat bersaksi alimul ibi bersaksi atas keberadaan Tuhan wa syahadati sehingga orang itu dalam ikatan bersaksi secara fakta dan nyata karena manusia mengingkari ini walauit taba al-hak maka manusia di dalam gerakan aktivitasnya oleh nafsu maka gerakannya di dalam gerakan nafsu walauit taba al-hak jika kebenaran itu <tuh> Diorientasikan jika kebenaran itu diperspektifkan, jika kebenaran itu menurut pendapat, menurut pengetahuan, intuisi dirinya sendiri, maka disebut sebagai hawa nafsu saat kebenaran al haq Diorientasikan dirinya sendiri, kesepakatinya sendiri-sendiri, ahwa ahum, nafsunya sendiri-sendiri. Maka akan pasti akan ada satu komul, akan ada satu akumulasi puncak gitu. Kalau nggak puncak ya dirinya sendiri masing-masing kan gitu masih saling menutupi ya. Walau kita hak adakah kebenaran hak itu adalah karena hawa nafsu, karena angan-angannya, anggapan-anggapannya, intuisi-intuisinya. Perasaan-perasaannya maka pasti bila selah langit dan bumi dan manusia-manusia yang hidup di dalamnya sungguh dengan sebenarnya bahwa Allah itu telah menurunkan ataynagum itu dengan benar-benar sebenarnya kehidupan ini ada zikir ada ilmu yang menjadikan seseorang itu ada kehadiran Tuhan yang akan dijadikan orientasi kehidupan dijadikan asomat tapi mereka itu berpaling dari keberadaan zikir maka pasti rusak langit bumi ditata kaya apapun kalau orientasi itu lahir jasad dia pasti benturan pasti bentrokan karena dianggap keberlangsungan itu wajar maka sampai dilegalkan ada oposisi sah ke okay, sah kan gitu kan wong kan politik nggak apa-apa politik itu ngolong ngolok ya biasa wong politik itu gelut normal nek nggak berkelahi nggak buk, namanya bukan politik jadi kalau orang terpolitik, kok berkelahi itu wajar normal. Itulah harmonisasi politik. Gitu nah, eh, adem ya nggak politik. Gitu lah.